Mencoba permainan tradisional diyakini bisa meningkatkan keterampilan fisik. Tak kalah penting, anak-anak juga bisa menyerap nilai sosial yang tidak diperoleh ketika bermain gadget. Nah, ini jelang perayaan Hari Anak Nasional, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar festival memengan atau mainan tradisional sepanjang 3 km. Berbagai jenis permainan tradisional dipamerkan dalam Festival Memengan Tradisional 2018 di Banyuwangi, Jawa Timur. Festival ini digelar sepanjang jalan protokol sejauh 3 km dari halaman kantor Pemkab hingga Taman Blambangan. Keceriaan ribuan siswa-siswi sekolah dasar terlihat saat unjuk kebolehan memainkan egrang batok, gasing, bakiak, tarik tambang hingga dakon. Ribuan anak ini juga diberi kesempatan menampilkan atraksi seni budaya mulai dari tari barong, jaranan, termasuk sajian musik unik kolaborasi terompet dari janur kelapa dan seruling dari pipa paralon. Ini permainan apa ini, Mas? Egrang batok. Ya. Sebelumnya pernah main ini enggak, Mas? Enggak. Enggak. Berapa hari, Mas, latihan ini, Mas? Satu minggu. Satu minggu. Setelah latihan gimana, Mas? Bisa. Bisa. Ya. Gimana, Mas, setelah bisa memainkan egrang batok ini, perasaannya gimana, Mas? Senang? Iya. Apa, Mas, harapannya, Mas, mengikuti festival ini, Mas? Semoga kita bisa menang. Mbak, ini permainan apa nih, Mbak? Hula hoop. Hula hoop. Sebelumnya pernah main ini enggak, Mbak? Enggak. Butuh berapa hari, Mbak, latihan, Mbak? 3 hari. 3 hari. Setelah latihan, akhirnya? Bisa. Bisa. Ada kesulitan enggak, Mbak, ketika bermain ini? Enggak. Untuk cara permainannya, seperti apa, Mbak? Ya. Kalau Mbak sendiri berapa lama, Mbak, bisa muter? Enggak lama. Tingginya partisipasi anak tidak lepas dari dukungan para orang tua dan guru. Mencoba permainan tradisional diyakini bisa meningkatkan keterampilan fisik. Yang tidak kalah penting, anak-anak juga bisa menyerap nilai sosial yang tidak bisa diperoleh ketika bermain gadget. Memang anaknya antusias. Iya. Suka sekali. Sebelumnya, Bu, pernah main? Sebelumnya enggak ikut, pernah itu. Berapa hari latihan ini, Bu? Dari hari Selasa kayaknya. 4 hari, Bu, ya. Iya. Kenapa, apa, Bu, keinginan orang tua mengikuti festival ini, Bu? Biar lestari aja permainannya. Iya, biar enggak sering main HP. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Memengan Tradisional 2018 untuk memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional. Apalagi permainan tradisional ini terdesak game digital masa kini. Seluruhnya dari gadget, dari diimpor dari negara lain atau dari barat. Tapi dengan Festival Memengan ini, kita ingin mentradisikan mainan-mainan masa lalu untuk terus diluruskan, untuk terus diteruskan bagi anak-anak kita hari ini dan ke depan. Sehingga dengan demikian anak-anak yang tidak punya pengalaman masa lalu sebagaimana orang tuanya, orang tua dan sekolah bisa meneruskan dan bisa memberikan pengajaran dari permainan-permainan gotong royong yang telah diberikan dari nilai-nilai permainan masa lalu. Semua sekolah dasar di Banyuwangi dilibatkan untuk memeriahkan festival memengan tradisional yang telah 3 kali diselenggarakan. Cofi Zamani, Banyuwangi.